Cycle Guys. Okey, hari ni kita berada di Bukit Tungku dekat Kuala Lumpur. Madria seorang je sebab Madria kena tinggal. Tadi lambat, bangun lambat, so kena tinggal dengan kawan-kawan. Macam bunyi suara tak? Kita follow grup cinta. Laluan dia sangat best because dia more pada nature. Bolehlah kempiskan perut sikit. I love nature. Ah, bestnya checkpoint. Checkpoint 3, 4. Checkpoint 3. Nak ke mana ni? Kiri ke kanan? Nasib baik ada orang follow dia orang je lah. Oh, sama je atas bawah. Penat. Ada monyet. Ada anak monyet. Hai anak monyet. Buat apa tu? Okey. Sekarang Badia seorang pula. Sebabnya tadi aduh, kasut rosak lah pula. Okey. Kasut dah rosak.
So kalau nak mendaki, nasihat Badriah adalah jangan pakai kasut jalan. Cari kasut yang sesuai, okay? Hari tu pergi dekat bukit, bukit apa itu? Oh, Bukit Dinding. Sama, besar juga. Checkpoint 11. Sekarang hancur sebabnya pakai kasut jalan. Kasut jalan. Aduh, hai. Kena cari kasut lagi lepas ni. Ini suara ramai. Tapi tak ada orang. Macam mana tu? Jadi nasihat yang kedua, pastikan kalau berjanji tu tepati masa, okey. Hai Cik Wan. Ye, eh mana bot nak foto kat mana? Mana boleh foto dekat sini? Lah, Cik Wan. Okey, nampaknya dah jumpa dengan grup tapi dia orang ke sebelah sini. Kita kat sebelah sini. Kita menghadap dia balik. Weh, kasut rosak. Okay. Okay, berbalik kepada tip yang kedua. Kalau berjanji, tolong tepati janji. Sebab kalau dah lambat, kenalah gerak sorang-sorang. Okay. Mengah. Si suka track ni sebab dia macam mana, dia mau kepada natural, pokok, laluan yang bertanah. Kalau Bukit Dinding hari tu kan dia dah dia dah tarap dengan tai dan juga simen. So yang kat sini so nice. Okay, nak tengok kasut sis? Bagus juga kat sini dia siap ada papan tanda sepanjang-panjang laluan dia tempal. Untuk ialah kita kan manusia. Manusia ni dia cepat lupa. Sebab kata Dr. M tu cepat lupa. So dia letaklah peringatan untuk jaga SOP di setiap sepanjang-panjang laluan. Nampaknya kita ada jumpa dengan satu grup. Mereka jatuh macam-macam kan ni kan? Grup Cina juga. Campur. Oh, sorry. Sakit. Thank you. Dia punya the norms of being a director. First, you kiss the ground. Kasut betul buka dah. Oh, dah tercabut. Dengar tak? You have to first kiss the ground. Then you step on. Macam mana pegang kasut tu? Kasut saya dah tercabut. Tampak. Kasut lama. Itu style. Hanya lagi tinggi, style.
first hari punya step. So fresh. Sekarang kita ada di checkpoint yang ke-14. Jangan sahaja ikut sini. Okay, kita dah berpisah dengan grup tadi. So nice lah here. Okay, kat sini dekat taman Tugu ni, dekat tengah-tengah hutan tadi kan, ada buaya. That's nice lah untuk kids kan. Sekarang kita berada di checkpoint yang ke-15. Nyam 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 nyam. Kita ada lagi. Ui, banyak lagi. Checkpoint yang ke 20, 21, 23, 24 checkpoint total. Ada pokok tumbang. Sekarang kita berada di checkpoint yang ke-15. So that mean 28 tolak 15 berapa? Excuse me. Ada dalam 13. 3 kot. 28 tolak 15. 29, 30. 31, 32. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 8 lagi lah. 8 checkpoint lagi. Okay, ikut sini. Ada information. Ada bangku juga untuk duduk. Ada photo booth, photo spot. Instagram. Guys, dekat Taman Tugu ni juga, kalau macam kalau macam datang seorang pun dia tak bahaya, sebab dia ikut je laluan yang dibagi, so takkan sesat lah. Peringatan, ada pancuran air. Saya kerja. Nampak tak?
ni kalau tak boleh lalu, dia letak benda ni, caution. That means kita tak boleh nak lalu situ lah. Aduh. Satu lagi kan. Tercabut. Okay. Saya nak share berita gembira. Dua-dua kasut tercabut. Naik buai sekejap. Ada orang kutuk si. Sebab kasut dua-dua tercabut ni. Oh. Sekarang kita menuju ke the last checkpoint. Checkpoint yang ke-24. So nice. Kalau datang lambat, inilah jawabnya. Beraturlah korang nak masuk tugu negara. Tak mahu tugu. So, my advice, datanglah awal. Okay? Kita ada dekat taman tugu. Apa ni? Dekat tugu negara. Okay, sorry. What's up, guys? Kita ada dekat Tugu Negara. Kita menuju ke apa yang patung-patung Tugu Negara. Okey, nampaknya group sis ada kat sana. Dia orang kumpul kat sana. So nice weather today. Okay. Sebenarnya hari ni kita nak sambut Merdeka juga. So kita nak pergi cop tangan tu. Okay. Ada cop tangan. Dah angkat. Ni pulang angkat. Okay.